Kenalin, nama gue Bagus. Gue di sini sebagai tim kreatif kali ya. Nama gue Randika dari tim kreatif juga. Kita sih pengennya dari skrip yang ada, kita ngelihat ini bisa dibuat sebagai cerita yang fiksi. Kita ngambilnya temanya lebih ke dark gitu kan. Nah, tapi dari segi pewarnaan kita ada 3 warna khusus sih di tema film kali ini. Yang menggambarkan dari karakter di tiap desa, ada yang warnanya kuning, merah, sama putih. Menantang? Melelahkan sih. Okay. Tapi melelahkan gue ini dalam melelahkan yang positif ya, bukan melelahkan yang negatif gitu. Oh gitu, melelahkan is a positif ya? Iya, melelahkan karena ini sesuatu film yang bagus banget okay. Kan. Gitu. Apalagi ya Cisdi kan baru pertama kali. Pertama kali ya? Tapi hasilnya pasti bakal bagus banget. Lo semua harus lihat sih. Oke. Okay. Ada surprise soalnya kan. Pokoknya lo harus nonton sih. Memang ini film pertama kita, jadi ngelihat nih dari konten-konten yang udah pernah Cis dibuat, ini salah satu konten yang kita buat yang paling niat. Jadi kalian harus nonton. Benar, udah gitu. Kenapa kalian harus nonton film ya? Karena kapan lagi kalian lihat ada film tentang kesehatan tapi udah berasa kayak film-film di yang Netflix atau di yang lain-lain ya. Tapi ceritanya nggak tentang yang udah familiar sekarang ini sih, kayak misalnya actionnya action biasa. Kita tuh actionnya yang menggambarkan tentang kesehatan juga di masa pandemi ini. Jadi beda banget sih kita. Tetap ada pesan gitu, pesan kesehatan yang terutama kesehatan yang disampaikan di film ini sih. Betul banget. Jadi lo harus nonton sih. Ya tambahannya sama paling ini sinematografi dan pengambilan filmnya tuh beda banget ya. Jangan lupa saksikan film Denting hanya di YouTube Cisdi TV tanggal 18 Desember 2020. Terima kasih.